Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi malam Habib Muhammad bin Anis pulang ke Malang. Saya baru tahu jawabannya pagi ini. Ternyata memang judulnya tinggal tiga. Cinta, sayang, dan kebersamaan. Jadi banyak hal yang kita susah menangkap, setelah terjadi baru kita tahu, oh ternyata memang gak ada judul untuk beliau. Parah ini, parah ini. Antara. Jadi yang pertama itu cinta. Apa beda cinta dengan sayang? Mana tahu nanti anak ibu nanya, mama, mama, apa beda cinta sama sayang? Kalau cinta itu cinta, kalau sayang itu ya sayang. Terus bedanya, kata Ustadz, jangan banyak nanya, yang banyak nanya itu Israel. Kalau cinta itu fisik, kalau sayang itu non fisik. Jadi kalau kita lihat ada orang pasangan memperingati hari ulang tahun pernikahan emas, berarti udah bersama 50 tahun. Itu fisiknya sudah hampir ya ibarat mobil kalau sudah lewat 5 tahun itu kan kadang dipencet klakson keluar wiper. Tapi sayang itu semakin, dia tidak pernah berubah. Perasaan dulu Yogyakarta jalannya di sini, pohon kayunya di sini, banyak yang berubah ya. Ya memang semua mengalami perubahan. Yang enggak berubah itu kan cuma perasaan aku ke kamu. So sweet. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. Suaminya marah. Jadi yang pertama itu adalah cinta fisik. Makanya kalau ada anak-anak muda yang mengatakan saya cinta dengan dia enggak mandang fisiknya Pak Ustadz, bohong. Kalau memang cinta enggak mandang fisik, cintalah pada nenek-nenek. Itulah cinta yang paling tulus. Dasar. Nah, jadi memang kalau di pepatah kami orang Melayu, jatuh cinta itu memang fisik. Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu mereka memuji dulu sebelum punya anak. Setelah rambutnya bak kompor, sumbu kompor, alisnya bak pasukan bubar barisan, enggak usahlah diteruskan. Dan Nabi Muhammad SAW itu memang fisiknya. Apa kata sahabat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi khutbah? Jadi lengan baju Nabi itu enggak ada kancingnya. Lengannya itu kalau diangkat begini besar ke bawah. Jadi lengan yang pakai kancing ini termasuk lengan baju yang bid'ah. Jadi waktu Nabi mengangkat tangannya waktu khutbah, sahabat di bawah melihat, ra'aitu bayadha ibtaihi, kami saya melihat bayadha putih ibtaihi, ketiak. Waktu Nabi mengangkat lengannya begini, turun lengan bajunya, terlihat ketiak Nabi. Kami melihat putih ketiak Nabi SAW. Beda dengan orang sekarang, wajah putih, leher hitam. Nabi itu ketiaknya saja putih. Anas bin Malik meriwayatkan waktu beliau mencium telapak tangan Nabi, athyabu mirrihil miski, kami mencium telapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada kasturi. Fisik. Kenapa barang-barang yang dibawa Nabi itu laku keras? Yang bersama Nabi itu Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Kenapa setiap barang dagangan Khadijah yang dibawa Nabi itu laku keras? Khadijah penasaran, kenapa barang ini laku terus? Yang mana orangnya? Kenapa kalau dia yang bawa ini keuntungan berlipat ganda? Saya penasaran, mana sih orangnya? Datang Nabi Muhammad SAW.
Mana tahu adik-adik nanti mau buat film pendeknya tentang pertemuan Nabi dengan Khadijah. Khadijah begitu ketemu dengan Nabi, terpukau. Mana tahu mau buat soundtracknya. Jadi memang berawal dari fisik. Dari fisik. Makanya kemarin ada sahabat kita yang bawa minuman untuk dari umbi-umbian. Apa mereknya kemarin? Nutriflex. Kalau tuan pergi ke Lampung beli triplek. Kalau anda sakit lambung, jangan lupa minum Nutriflex. Dapat itu. Saya diminta tolong Ustadz endorse. Saya lihat susu. Saya mau menolak. Saya sangka itu susu untuk menambah berat badan. Kan enggak cocok kalau saya mengiklankan. Anda mau berat badan anda sesuai dengan tinggi, minumlah ini. Ya kata yang nonton enggak yakin. Tapi pas dikasih tahu, Ustadz ini untuk sakit lambung. Oh berarti yang ngasih itu curiga saya ada lambung. Jadi memang sayalah yang cocok gitu bintang iklan. Ya enggak apa-apa, saya enggak tersinggung. Cuman ingat aja. Jadi pertama memang dari fisiknya dulu. Setelah itu dari fisik, enggak semua Pak Ustadz jatuh cinta karena fisik. Itulah kenapa sebelum menikah Nabi mengatakan lihat dua. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Kenapa disuruh ngelihat telapak tangan? Karena kalau ternyata telapak tangannya kasar, berarti dia budak hamba sahaya. Memang kamu siap punya istri hamba sahaya? Nabi tidak melarang nikah dengan hamba sahaya. Kalau memang dia sudah dimerdekakan, atau memang nanti mau dinikahi dimerdekakan, atau dia menjadi budak hamba sahaya lalu setelah itu mau dimerdekakan, tapi supaya siap dengan kenyataan bahwa dia hamba sahaya. Telapak tangan. Yang kedua kenapa wajah? Karena boleh jadi ngelihat selintas dari jauh, masya Allah. Setelah dekat, innalillah. Jadi memang fisik dulu, berawal dari fisik. Bahasa Arab yang paling mendekati dengan cinta ini adalah hub. Ayat tentang hub dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Cinta. Alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang cinta dalam Al-Quran, dan itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan, adalah qad syaghafaha hubba, cerita tentang cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saat itu cerita cintanya bukan cinta yang positif, tapi dimabuk oleh cinta yang kurang baik. Tapi kemudian Allah memperbaiki dengan kebaikan, akhirnya mereka menikah. Artinya apa? Bahwa kalau sudah disebut kata cinta itu selalu konotasinya cinta antara laki-laki dan perempuan. Tidak. Cinta antara sahabat kepada Nabi, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada... Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sangat cinta kepada istri. Alhamdulillah, tapi istri teman saya. Na'udzubillah. Itu namanya zina berawal dari mata, berakhir dengan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita terpelihara dari cinta yang terlarang ini, insyaallah. Ini setelah itu lalu kemudian muncullah ada rasa sayang di dalam hati. Kalau sudah ada rasa sayang itu di dalam, ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun ayat yang menceritakan tentang cantiknya anak Syuaib. Kenapa Nabi Musa itu begitu sayang cinta kepada anak Syuaib sampai mau menikah maharnya 8 hijaj, 8 musim jadi pengembala kambing. Saya kalau dihitung-hitung sudah puluhan kali jadi saksi nikah. Walaupun ada yang ngasih tahu saya, Ustaz, kalau bisa jangan jadi saksi lebih dari 40 kali. Katanya kalau jadi saksi itu lebih dari 40 kali itu dapat bonus 1. Baik. Itu bukan hadis, bukan, tidak boleh dipercaya. Tapi kalau mau ngetes boleh juga. Tidak ada satupun ayat bercerita tentang fisik kecantikan anak Syuaib. Tapi kenapa
Nabi Musa rela menjadi pengembala kambing 8 musim, ternyata ayatnya satu-satunya bercerita tentang anak Syuaib. Tamshi ala istihya, dia adalah perempuan yang berjalan dengan sifat malu. Kalau fisik bisa berubah, tapi kalau perempuan yang kamu lihat punya sifat malu, Bapak, kalau istrinya punya sifat malu, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kamu punya adik kelas, punya satu kelas, punya alma mater, punya sahabat, punya mahasiswi yang punya sifat malu, maka dia layak untuk menerima maharmu. Jangan bawakan dia mawar, dia tidak akan terima itu. Langsung bawakan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, beserta beberapa gram emas dan segenggam berlian. Tamshi ala istihya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam terusir dari istana Fir'aun, maka dia berdiri di bawah pohon. Dari jauh dia lihat ada antrian panjang. Lalu kemudian Nabi Musa mendekati antrian panjang. Rupanya ada sumur yang tertutup batu menggelinding dari atas bukit. Tuk, tertutup pintu sumur. Datang Nabi Musa alaihissalam mendorong itu batu. Pintu sumur terbuka. Karena dia yang bisa membuka itu sumur. Lalu kata penduduk kampung, silakan ambil air karena kamu yang bisa. Kata Nabi Musa, ada yang lebih perlu air ini. Ladies first. Karena ada perempuan yang ngantri. Akhirnya perempuan itu, anak Syuaib, mengambil air. Dan setelah itu, anak Syuaib menawarkan, ayo, kelihatannya kamu orang yang tidak punya tempat tinggal. Nabi Musa pun ikut berjalan. Anak Syuaib di depan, Nabi Musa di belakang. Ketika angin kencang bertiup gurun pasir, mohon maaf, nampak lekuk tubuhnya. Maka Nabi Musa minta dia yang di depan, anak Syuaib yang di belakang. Anak gadis zaman dulu begitu. Datang angin kencang baru kelihatan lekuk tubuhnya. Sekarang enggak ada angin. Jadi munculnya rasa sayang itu bisa jadi karena sering bersama, seperti kata pepatah orang Inggris, Witing Trisno Jalaran Sukokulino. Jadi kalau kau pertama belum ngelihatnya cantik, kau tengok aja lama-lama. Kambing pun cantik kalau kau tengok lama. Berawal dari pandangan fisik, tapi fisik bisa berubah. Kami dulu satu kos-kosan dengan beberapa anak muda alumni Al-Azhar, punya tetangga depan rumah. Ya kita kan belum nikah, penasaran. Apa tandanya kalau dia itu jodoh kita? Terus kata bapak depan rumah kami itu, nanti kalau kamu lihat ada getaran, itu jodoh. Saya heran juga, ini jurus dia ini kok enggak. Kenapa? Karena setiap melihat perempuan bergetar. Berarti, maka antum jangan terlalu percaya sama orang yang sudah menikah itu. Bisa jadi dia ngomong ngawur aja itu, enggak berdasarkan lembaga survei. Nah, jadi berawal memang dari cinta, lalu kemudian berubah dia menjadi sayang, dan kalau sudah sayang, puncaknya adalah ingin bersama. Maka ibu, mohon maaf, saya bukan ingin merusak kasih sayang antara kalian. Kalau suamimu lebih suka mancing, perlu kamu curiga itu. Jangan-jangan dia sudah jatuh cinta sama ikan duyung. Mancing, mancing. Hub itu apa? Hub itu, cinta itu, mailul qalbi ila syai, kecenderungan hati kepada sesuatu. Makanya dulu waktu masih musim-musim zaman saya SMP, itu ada buku, nama, TTL, alamat, hobi. Hobi itu diambil dari kata bahasa Arab, hobi. Kecenderungan hatinya kemana? Hobi olahraganya kemana? Ada tenis meja, ada sepak bola, tapi lebih menarik bagi dia catur. Kok enggak
enggak sepak bola, kan berkeringat. Kenapa enggak badminton? Karena catur ini enggak terlalu banyak bergerak, Ustaz. Tapi semua raja-raja bisa ditumbangkan. Kecuali Raja Jawa. Saya lebih tertarik ini, Pak Ustaz. Ini misalnya tentang hobi. Begitu juga tentang minuman. Misalnya hobi, saya ketertarikan saya pada minuman ini. Ada teh, ada susu, ada kopi. Tertariknya pada kopi. Kamu suka minum apa? Saya ini Pak Ustadz, waktu kuliah di Jogja dulu, sukanya minum es kopi. Saya ini gak pernah makan Pak Ustadz, kopi terus. Jadi memang ketertarikannya. Nah, banyak ternyata yang suka minum kopi ya. Kalau sudah cinta, sayang, maka selalu ingin bersama. Bersama dengan kopi itu terus sampai tidak terpisahkan. Bersama. Maka begitu jugalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku meninggal nanti, bawalah jenazahku ke depan pintu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah salam. Kalau pintunya terbuka, masukkan jenazahku. Kalau pintunya tidak terbuka, maka bawalah jenazahku ke baki. Begitu dia meninggal dunia, maka jenazahnya dibawa ke depan pintu makam Nabi, diucapkan assalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Terbuka pintu makam Nabi. Dimakamkanlah dia di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelah meninggalnya pun kuburannya ingin bersama. Itulah bukti kalau sudah cinta akan sayang, dan kalau sudah sayang akan selalu ingin bersama. Saya Pak Ustadz selalu ingin bersama dengan dia walaupun anaknya udah 3 dengan orang lain. Itu adalah kenakalan pikiran yang mesti dibuang jauh-jauh. Jangan sampai kalian kena pikiran begitu. Aku mulai takut dengan pikiranku Pak Ustadz. Ini adalah kejahatan-kejahatan. Cinta yang benar, yang kita bisa bawa dia sebagai bekal nanti kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini kalau kita berziarah ke makam Nabi, satu langkah kaki kita, assalamu alayka ya khalifata Rasulillah ya Abu Bakr as-Siddiq. Satu langkah lagi ke samping, assalamu alayka ya Amirul Mukminin Sayyidana Umar ibn al-Khattab. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bulan Oktober akan ada umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan bisa kita sampai ke tanah suci insyaallah, ongkos tanggung masing-masing. Ketika malam itu mereka naik ke Jabal Thur, tempat turunnya wahyu Jabal Nur, tempat hijrah transit Jabal Thur. Tulisannya sama, titiknya beda. Kalau turunnya wahyu titiknya satu, Nur. Kalau tempat transit hijrah titiknya 3, Thur. Banyak yang pulang haji, pulang umroh cerita tentang dia naik. Saya kemarin waktu haji umroh naik ke Jabal Thur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar enggak tahu. Sama-sama ngangguk. Ya enggak apa-apa juga. Mereka ceritanya kebaikan. Ketika mereka naik sampai ke atas Jabal Thur, ada gua. Di Arab itu enggak terlalu banyak gua. Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Kalau tuan
Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Mungkin di dalam itu ada binatang berbisa, ada ular. Kalau aku yang mati, hanya anak istriku saja yang kehilangan. Tapi kalau sampai engkau yang meninggal ya Rasulullah, dakwah ini tidak sampai kepada seluruh penjuru dunia, tak terselamatkan manusia dari kegelapan alam kemusyrikan, maka biarkan aku yang masuk ke dalam. Cinta selalu ingin bersama. Jadi kalau ada orang mengaku cinta, mengaku sayang, saya sayang sama Ustadz, saya cinta sama Ustadz, kami selalu ingin bersama. Setiap pengajian enggak pernah hadir. Cinta mau palsu, besti. Cinta yang asli selalu ingin bersama dalam kajian, dalam kebaikan, dalam pengorbanan. 2 tahun yang lalu, ojo leren dadi wong api, melu. 1 tahun yang lalu, urip iku urup, melu. Tahun ini, wang sinawang tetap ada. Tahun depan, belum tahu judulnya apa. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita masih bisa bersama insya Allah. Itu semua berawal dari cinta. Maka Abu Bakar Siddiq menahan. Andai yang jadi teman hijrah malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, silakan masuk duluan. Kalau engkau yang masuk, kan ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Kiroman, Katibin. Kalau aku yang masuk, siapa yang ngawal? Jangankan malaikat, Satpol PP aja enggak mau. Makanya jangan kita cemburu kalau disebut namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau kami di Sumatera, di kampung saya di Riau, sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Podo. Ternyata sama. Jamaah juga nyambut radhiyallahu an. Saya belum pernah tausiah di mana-mana dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu jamaah semuanya nyambut radhiyallahu an. Belum pernah. Titel yang paling tinggi adalah RA, radhiyallahu an. Dan yang diridhai Allah, itulah yang diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sahabat Nabi dapat itu. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, mereka itu radiyallahu anhum, mereka diridhai Allah. Kita baru ingin diridhai, bangun pagi mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Mudah-mudahan kita termasuk yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam gua, bersihkan semua, ada satu lubang. Nabi berdiri, Abu Bakar Siddiq duduk di lubang itu. Dia tutup lubang itu, dia duduk. Kakinya dia apa namanya, selonjor, kakinya selonjor. Saya sudah lama jalan dengan Ustaz Salim, saya sudah lama juga jalan dengan Ustaz Lukman, tapi belum pernah ketika mereka selonjor saya tidur di pangkuan mereka, belum. Abu Bakar Siddiq kakinya selonjor, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar Siddiq. Mereka tertidur, tak lama tertidur menetes air dari atas, tepat jatuh ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin embun karena batu Jabal Sur. Air apa ini wahai Abu Bakar? Gelap. Hujan tidak, embun bukan. Air apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Karena dari lubang yang dia tutup tadi ada ular berbisa menyengat. Kakinya bisa dia tahan, tangannya bisa dia tahan, tapi ada satu yang tak bisa dia tahan, rasa sakit yang membuat meleleh air mata, itu tidak bisa dia tahan. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban,
seandainya ada di antara kalian ini yang bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangannya Abu Bakar Siddiq. Memangnya ada orang yang nyaci maki Abu Bakar Siddiq? Ada orang Indonesia nulis buku 40 masalah Syiah, di dalamnya dia tulis Abu Bakar LA. Apa yang dia maksud LA? Laknatullah alaih. Karena Syiah melaknat sonamai Quraisy. Setiap pagi mereka melaknat dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar. Itulah kenapa di beberapa masjid kita di mimbarnya itu, mimbar itu ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di dinding masjid pun biasanya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, untuk membedakan antara masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Ini ada tulisan Abu Bakar, Umar. NA Nurul Asri. Kenapa kita tidak buat? Karena memang sudah umum kita di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi, rumah Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Di belakang rumah Sayyidatuna Aisyah adalah rumah Sayyidina Ali bersama Sayyidatuna Fatimah, Hasan Husain. Sekarang satu kamar, satu ruangan. Nah, mengarah ke depan, di sebelah kiri, depan makam Nabi, itu rumahnya Umar bin Khattab beserta keluarganya, dan ada kamar Hafsah, anak Umar, kakaknya Abdullah bin Umar. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, perluasan Masjid Nabawi, maka kamar ini mesti ditutup. Apa kata Hafsah? Boleh kamar ini ditutup, tapi jendelanya jangan ditutup. Inilah jendela yang terbuka selama 1400 tahun. Sampai hari ini jendela itu tetap terbuka. Nanti kalau ziarah ke makam Nabi, mengarah makam Nabi sebelah kiri, dan jendela itu ada di sebelah kanan. Kenapa tidak boleh ditutup? Karena Hafsah ingin tetap melihat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri, kalau dia cinta, berubah menjadi sayang, dia mau tetap bersama. Jangankan melihat wajahmu, melihat makammu pun dia akan tenang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia menunggumu cuma 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia pun dipinang brownies, brondong manis. Dia dapat warisan 3 miliar. Sore-sore dia jalan dengan suaminya yang baru dengan moge motor gede. Kecepatannya cuma 20 km per jam, tapi pegangannya 120. Suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama? Nunjuknya enggak pakai tangan, pakai kaki. Tuh sana. Hafsah, tidak boleh jendela ditutup karena selalu ingin bersama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah tidak sanggup melihat pintu kamar Nabi. Maka karena tak sanggup, dia pergi ke Damaskus. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab diminta datang lagi, tetap enggak mau. Utsman, Abu Bakar, Umar yang tegar, yang kokoh, saya tidak sanggup. Sampai Husain yang menyuruh datang, barulah dia mau datang. Karena cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah buat tempat Ahlus Suffah di emperan rumah Nabi, supaya ingin kalau pagi-pagi ngelihat kaki Nabi keluar dari pintu, ngelihat wajah Nabi. Bilal bin Rabah setiap selesai sholat qabliyah mengetuk pintu untuk melihat wajah Nabi keluar. Bolehkah saya iqamat ya Rasulullah? Bolehkah saya iqamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aqimis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah mereka rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada kajian, saya sayang kepada Islam, tapi tidak mau bersama dalam perjuangan, maka itu hanyalah cinta palsu dari buaya darat. Mudah-mudahan cinta kita tidak palsu insyaallah. Saya dikasih tahu Ustaz hanya sampai jam 6 saja. Kita akan lanjutkan dalam tausiah tahun depan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ini adalah tausiah terakhir Ustaz Abdul Somad dalam perjalanan safari dakwah Yogyakarta dan sekitarnya dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya sebetulnya tidak mau tausiah ini berdiri, saya mau duduk aja karena saya menganggap tausiah terakhir, tidak mau pakai tablik akbar dengan suara menggelegar, saya mau duduk aja cerita bahwa selu aja kita ini adalah orang yang kasih sayang, kita ini selalu dalam cinta. Marilah kita bersama. Tapi rupanya kata Ustaz Salim Afillah, ada orang yang cinta dan sayang dengan Ustaz. Mereka ingin melihat wajah Ustaz walaupun dari jauh. Itulah maka saya berdiri untuk kalian semua. Hai guys. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa bukti cinta? Cinta berubah menjadi sayang. Apa bukti sayang? Akan selalu bersama dalam perjuangan Islam. Siap memperjuangkan Islam? Siap bersama menegakkan kalimatullah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Untuk ngusir ngantuk aja. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, masya Allah, ini ada informasi yang menarik. Jadi bagi jamaah yang online maupun offline nanti dapat berkesempatan bertanya, tapi jangan banyak-banyak ya, karena yang banyak bertanya adalah Israel ini. Baik jamaah, kita kasih kesempatan buat yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangannya. Ikhwan akhwat, insya Allah nanti akan mendapatkan door prize. Nah, tak ambil-ambili hadiah biar banyak yang nanya ini. Bapak itu satu, oke baik Ustaz. Satu lagi, bapak yang pakai peci putih, kacamata. Satu lagi, akhwat, akhwat. Mungkin teman-teman panitia, akhwat, boleh dibantu. Yang ingin bertanya, silahkan, angkat tangan. Sudah dapat ya orangnya? Oh iya, baik, pertanyaan dari bapaknya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya jadi tambah sayang, terutama nama istri itu loh maksudnya. Iya. Nama saya Muhammad Bahrudin, tinggal di Sendangadi Mati Sleman. Yang ingin saya tanyakan, kita semua termasuk saya sendiri ini masih banyak kekurangan, kebodohan dan juga kelemahan dan kemiskinan. Nah, bagaimana kita yang kondisi seperti ini bisa mendapatkan barokah seperti yang didapat oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu saja masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita belum tentu jadi Abu Bakar, bisa jadi Abu Talib, bisa jadi Abu Lahab. Jadi jangan salahkan takdir, jangan mengutuk nasib, jangan salahkan apapun dan siapapun. Karena menurut ilmu Allah, memang kita layaknya hidup di 2024. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya jahil Pak Ustadz, kita datang ngaji. Masjid Jogokarian, Masjid Sleman, Yogyakarta, Nurul Asri, tidak kurang dari kajian. Saya enggak bisa datang kajian, online. Online enggak bisa, mati aja. Tuh apalagi hidup di Jogja nih, buat macet aja. Nah, saya ini miskin Pak Ustadz, yang kaya beramal dengan hartanya, zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat, hibah. Yang tidak berharta beramal dengan sabarnya, dengan ridhonya, dengan kona'ahnya. Udah miskin ngutuk nasib, kaya enggak, beramal juga tidak. Hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Maka saya ini Pak Ustadz punya kekurangan. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya.
kita sadar diri, tahu diuntung, jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Jadi insya Allah kalau kita sadar, maka insya Allah. Abdul Somad sadar bahwa dia tidak bisa beramal, dia enggak bisa bagi beras 1 juta ton, dia tidak bisa berdakwah ke tempat-tempat yang jauh ke luar negeri. Kalau Ustadz Salim bisa, ngapain mesti saya? Kalau Ustadz Lukman bisa, ya udah dia aja. Kita tinggal support, kita tinggal endorse, kita buatkan videonya, kita kolaps, kita banyak yang bisa kita lakukan. Selama hayat di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, selama kaki masih melangkah, selama tangan masih menghayun, insya Allah jangan pernah berhenti beramal. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Saya udah tua Pak Ustaz, saya tidak melihat ada orang tua di ruangan masjid ini. Yang saya lihat di ruang ini adalah hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz. Baik, mungkin sebelum menuju ke pertanyaan yang akhwat ya, menginfokan buat jemaah yang tadi yang sudah mengisi kupon, saya ingatkan kembali untuk mengisi kuponnya, data dirinya, insya Allah nanti ada kabar baik dari Van Diego Tour and Travel bahwasannya jemaah di Masjid Nurul Asri insya Allah berkesempatan untuk pergi ke Tanah Suci Mekah insya Allah. Maka dari itu silakan ya jemaah yang belum mengisi kuponnya, silakan diisi dan dikumpulkan ke panitia seperti itu. Baik, silakan yang untuk penanya yang akhwat tadi, untuk yang akhwat. Ada yang akhwat. Akhwat satu mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bertanya ya Ustaz. Jadi ini saya berempat kakak beradik perempuan semua. Hanya saya yang tinggal dengan ibu dan adik-adik itu di kota lain gitu, sudah menikah. Nah, ini saya merasa kok kami sekeluarga itu jadi jauh, bukan hanya secara apa ya letak gitu, tapi seperti hati kami itu semakin jauh. Nah, saya tuh ingin bagaimana doa atau amalan apa ya, jadikan saya sebagai sulung untuk mengajak adik-adik itu untuk kalau misalkan kayak pulang atau itu nggak sekedar yang hanya pulang, tapi juga bareng-bareng seperti dulu gitu. Kebersamaan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kadang ada perasaan kita tuh pengen setiap kenyataan sesuai dengan keinginan. Saya izin menyampaikan fakta pahit, Mbak. Mbak, itulah awal kekecewaan. Kita ini bukan dalang. Kita ini cuma wayang. Banyak yang berpikir dia adalah dalang, padahal cuma wayang. Kenapa keinginan gak sesuai dengan kenyataan? Karena kita bukan dalangnya, kita bukan Tuhannya, ada yang ngatur. Jadi kata guru saya, hidup ini sudah ada yang mengatur. Coba bilang, kalau hidupmu masih susah, berarti kamu susah diatur. Keluarga, orang dekat, itu gimana Nabi Yusuf? 10 adik beradiknya. Kalau baper, Nabi Yusuf lah orang paling baper karena adik-beradiknya. Tidak ada yang sayang sama orang tuanya. Kita berharap keluarga kita. Gimana posisi kakak? Saya kasih rumusnya A, B, C, D. Apa? A, B, C, D. Sekarang tambah E, udah 2024. A, ajak baik-baik. Monggo adik-adikku, kita berbakti sama orang tua. Mumpung masih ada. B, bicarakan baik-baik.
luangkan waktu Mas, luangkan waktu D. Bicarakan baik-baik. C, contohkan jenengan yang sulung, kita yang mulai duluan, jangan maksa orang lain, kita dulu. Bawakan buah, bawakan kue, bawakan roti. Bukan masalah buahnya, tapi perhatiannya, contohkan. D, doakan yang baik-baik. Apa? Gampang gak ingatnya? A, ajak. B, C, D, tugas kita ABCD aja, bukan merubah orang. Paham, Mbak? E, enggak mau, ya udahlah. E apa? Air. Sip. Gimana rumusnya? A, B, C, D, E. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan baik-baik, doakan yang baik-baik. E, enggak mau, ya udah. Hidayah milik Allah. Karena kita enggak dicatat Allah, enggak dihisap Allah berdasarkan hasil. Yang Allah nilai adalah proses. Makanya sukses itu suka proses, bukan suka protes. Allah alam bisawab. Gitu, Pak, kira-kira. Oh, ya, berarti ayo. Oke. Okay. Pertanyaannya dari jamaah online ini, Ustaz. Saya mencintai seseorang namun ragu saat diminta untuk ta'aruf karena kondisi materi yang kurang, dan sekarang menyesal karena dia ada yang mengajak ta'aruf dari gurunya. Bagaimana seharusnya sikap saya sedangkan kita berdua saling perasaan? Pas, sepertinya pas, Ustaz. Sesuai dengan tema. Sak karepmu. Kau yang bikin masalah, kenapa kami yang harus pusing? Jadi ya, jangan ya deh ya. Ya enggak tahu kok tanya saya. Jadi daun kelor itu tidak selebar dunia. Ya benar kan? Benar. Jadi kalau memang Allah sudah menakdirkan dia ta'aruf kepada yang lain, jadilah, ini laki-laki perempuan yang tanya, laki-laki kan? Mbok ya, jadi laki-laki. Jantan gitu loh maksudnya. Jadi bagaimana kemudian, ya kalau mau ta'aruf, silahkan. Kau mungkin ditakdirkan bahagia dengan orang yang lebih baik dariku. Jantan. Kalau mau nangis di kamar, nanti. Tapi, ya sudah, ini menunjukkan kita sportif, fair. Kita punya keraguan, kita tidak percaya diri, dia ta'aruf sama yang lain, biarkan proses itu. Kalau memang jodoh tertulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan punya cara untuk mempertemukan. Tapi kalau memang dia jodoh orang lain, jangan maksa. Terus masuk kamar doanya, ya Allah, kalau dia memang jodohku, nikahkanlah kami. Kalau bukan jodohku, jodohkanlah kami. Kalau jodoh orang lain, putuskan jodohnya. Ya Allah, kalau dia jodoh orang, aku kan juga jodoh orang. Aku kan juga orang. Kata Ustaz Lukman. Sportif dulu. Ini ujian, latihan, ridho kepada segala ketentuan Allah, takdir Allah. Dan sekali lagi, kadang-kadang kalau sesuatu terlewat barangkali, memang ini masanya buat kita bukan untuk ta'aruf, guys. Tugasmu sekarang bukan ta'aruf, tugasmu sekarang memperkokoh persiapan, mematangkan diri, mendewasakan pemikiran, sampai pada titik di mana engkau siap, maka insya Allah, Allah berikan yang lebih baik. Dulu waktu SMA, saya juga
kalau enggak salah ada 18 orang yang saya jatuh cintai. Layak semuanya. Kan sesuai kriteria kan gitu. Jadi jangan iya. Enggak, maksudnya jangan sempit. Kita ini kan suka terjebak cinta lokasi. Waktu SMP ada yang paling menarik, cakep gitu ya. Begitu masuk SMA kan dia hanya satu di antara yang lain. Waktu SMA ada bintang kelas, bintang sekolah. Begitu kuliah kan ada banyak alternatif dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Iya. Jadi 18 ini layak dijatuh cintai, tapi begitu jatuh cinta yang dipikirkan bukan bagaimana caranya dekat, apalagi zaman saya SMA masih modusnya pinjem catatan gitu. Jadul banget kan. Kok jadi kayak tua gitu. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana saya mempersiapkan diri dengan lebih baik sehingga di saat itu Allah memberi saya yang lebih baik dari 18 itu semua. Oke guys, gitu aja. Selamat berjuang, Besti. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Salim. Dan tadi buat Bapak yang bertanya tadi sama Ibunya tadi, Insya Allah mendapatkan dua door prize dari para asatidz yang berada di depan dari guru-guru kita. Insya Allah mendapatkan hadiah berupa dua paspor elektronik bernilai 1 juta rupiah. Iya, persiapan untuk umroh, nyicil dulu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Gak bisa pakai KTP kata Ustaz Lukman. Baik, nanti silakan menghubungi panitia ya Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya. Dan sebelum diadakannya undian kupon, mungkin kita tutup terlebih dahulu dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Doa buat Ustadz Abdul Somad dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena jabatan, berkasih sayang bukan karena rupa, berkasih sayang hanya karena Engkau saja ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di padang mahsyar saat itu tidak ada tempat bernaung kecuali hanya singgasana arasy-Mu. Berikanlah kami naungan karena persaudaraan kami ya Allah. Yahina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami dalam surga membawa iman. Allahumma ahtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang yang mencintai, menyayangi dan selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang lebih baik ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba' wal-zina wal-munkar. Selamatkan negeri kami, keluarga kami, diri kami dari malapetaka, bencana, maksiat, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. La tada'a lana dhanban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepaskan dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, angkat penyakit dari diri kami, keluarga kami, sahabat kami. Berikan kami kesehatan zahir dan batin ya Allah. Wala ghaiban illa wasaltah, saudara kami yang sedang musafir, sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya keturunan, berikan anak soleh-solehah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah,
segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat, iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami, hajat keluarga, hajat orang tua kami, hajat negeri kami, berikan pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal ibadah kami ini ya Allah. Wa tub 'alaina, terima taubat kami ya Allah. Kama jama'tana fi hadzal yaum, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang paling baik masjid, di tempat yang paling baik masjid, bersama orang-orang baik, orang beriman. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan oke, baik. Ustadz izin untuk sholat suruk terlebih dahulu jamaah, jadi mohon untuk tetap di soft.